Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih Kokochi TV. Siapa yang ada tengok video suami Ayu Raudah, Zakuan Adha beraksi atas katil yang dah tular di media sosial sekarang ni, mesti korang tertanya-tanya apa sebenarnya yang berlaku dan macam mana video tersebut boleh tersebarkan. Pada mula ramai yang terkejut dan tidak menyangka lelaki yang ada dalam video tersebut merupakan Zakuan Adha. Oleh itu, Ayu Raudah tampil memberi penjelasan mengenai isu video suaminya itu. Menurut Ayu Raudah, video tersebut adalah milik peribadinya bersama suami. Katanya, telefon bimbit miliknya telah rosak dan dia menghantar ke kedai telefon untuk dibaiki dan pemilik kedai menjelaskan segala data dah tak boleh diselamatkan. Dia sendiri tidak menyangka bahawa video peribadi milik dia dan suami tersebar di media sosial atas perbuatan pihak yang tidak bertanggungjawab. Ayu Raudah dan suami berasa amat kesal dengan apa yang berlaku dan mereka telah membuat aduan di Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Bahaya sebenarnya simpan video dan gambar peribadi dalam telefon. Simpan jela dalam hati dah tentu selamat. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.